Siap untuk hari Jumat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilal di hari ini. Kabar yang tentunya pasti bikin kalian semua pada baper dan bangga pada Lesti dan Bilal yang sebentar lagi akan segera melangkah ke jenjang lamaran. Tentu hal itu butuh persiapan segala sesuatu, terutama juga persiapan dalam rangka mereka akan segera mengakad hubungannya yang juga akan live secara langsung di Indosiar. Hal yang paling menarik adalah upaya yang dilakukan oleh Rizky Billar yang membuat Lesti bangga dan bahagia melihat calon suaminya itu bersusah payah ya menemui orang-orang penting, sosok penting ini untuk menjadi saksi dalam pernikahannya tersebut. Ya, menikah sekali dan tentu dengan orang spesial dan juga saksi spesial yang membuat kita semua tercengang dan bertepuk tangan. Siap untuk hari Jumat. Mata udah siap pemanasan. Siap pemanasan mata. Aduh, Jumat berkah ya, dari apa ya, bukan Jumat. Nanti tentu hal tersebut karena Rizky Billar memang dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mensupport dia, termasuk coach Chris Sebastian. Ya, Chris Sebastian. Dan rupanya mereka pergi ke sosok yang sangat berpengaruh, yakni Ketua MPR Bambang Susetio. Tentu Bamsu tersebut akan dijadikan saksi dari pernikahannya dengan Lesti Kejora. Terlihat kebahagiaan, senyum sumringah di wajah Bamsud dan Rizky Billar yang mengacungkan jempolnya tanda bahagia bisa bertemu dengan ketua DPR tersebut. Tentu hal itu membuat kita juga senang, dan tak hanya kita yang senang, Dedek Lesti juga senang melihat kekasihnya sudah berupaya sedemikian rupa sehingga begitu sakralnya acara yang akan mereka lakukan. Kemudian Bamsud menambahkan caption atas unggahan dari beberapa gambarnya. Milenial dan kolonial menerima Rizky Billar, Charles, Chris Sebastian, Andri Invatador. Semoga rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora berjalan lancar serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kata Chris, dia mengungkapkan terima kasih banyak atas waktu dan supportnya Bapak Bambang Susetio. Alhamdulillah. Carok, bismillah, semoga semua lancar sampai hari H. Ternyata, ya, Chris Sebastian adalah orang yang baik. Tak hanya berbisnis dengan disibir, tetapi membantu proses pernikahan si kakak. Begitupun yang lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana acara yang disiapkan oleh Rizky Billar dalam rangka meminang dan akhirnya ntar menikah tentu sudah bukan rahasia lagi. Kini keduanya yakni Lesti dan Billar sudah tak ragu lagi, dan terlihat pula kebahagiaan yang begitu tampak terpancar di wajah Rizky Billar yang sebentar lagi akan menjadi manten dan mencari sosok yang akan menjadi saksi pernikahannya yang super spesial, yakni ketua DPR. Ya, Bambang Susetio. Tentu hal itu membuat kita semua bahagia. Segala sesuatunya ternyata disiapkan oleh Rizky Billar dan Sidir LSD secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kita semua. Rupanya persiapan itu semakin hari semakin matang. Tentu bagi kalian yang menjadi fan lifestyle dari awal sudah tak sabar menunggu momen bahagia di mana kunyang-kunyang akan merasa tertampar panas karena saking kerasnya, saking ya tak percayanya akan kenyataan yang sebelumnya dianggap oleh mereka hanyalah settingan. Tetapi Mimin perlu tegaskan bahwa memang benar juga bahwa yang dikatakan mereka bahwa Lesti dan Billar
apa yang mereka alami adalah settingan dari Yang Maha Kuasa. Bertemu tak untuk bercinta, bertemu tanpa sengaja, bertemu di Tolso, OMS nyatanya akhirnya menumbuhkan rasa cinta di antara mereka berdua. Tentu hal itu menumbuhkan suasana dan kemurnian dari cinta mereka yang berjalan natural apa adanya. Tentu bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah selanjutnya, bagaimanakah cerita dan kisah Lesti dan Bilar di bulan ini persiapan dalam rangka pernikahan, jangan lupa kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kalian tentunya, guys. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang akan selalu menarik perhatian kita semua, terutama persiapan mereka menjelang lamaran dalam waktu dekat ini tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.